Okay, guys. Oh, goblok banget sih. Oke. Kenapa kayak gini? Oh, bentar kayak gini, guys. Ya, itu bentar sebentar, Tokyo Allah. Okay. Ah. Ini suaramu masuk gitu. Masuk di mana? Masuk di itu. Iya. Apa sih modelnya? Lihat aja. Kamu pernah ke kantor? Hah? Kamu pernah ke kantor? Enggak. Pakai HP. Pakai HP. Aku pengen tahu bentar. Boleh tahu? Kenapa? Kita aku model siapa? Data kasih link. Dengar. Stop data kasih link, tak kasih link. Oh iya ini. Lewat aku jadi. Ya Allah, HP ku terdekat. Udah live stream dua. Yaudah aku live stream dulu. Aku live stream dulu aja. Hah? Aku live dulu. Kamu tak mute ya? Ya. Suaramu masuk terus soalnya. Ya. Kamu ya. Kamera aja. Belum lama ada. Banget. Belum ada yang nge-add. Entar sabar.
Oke, kita dulu peserta ya. Jadi kita ngaca-ngaca sendiri. Mana kan guys? Mana sih yang tadi ngechat? Sabar. Hah? Sabar, kamu off. Sebentar ya. Oh, ini enak banget sih. Oke, kita tinggal nunggu dari tim apa nih? Igor udah ada. Tinggal tim Raimer. Ayolah. Aku ganteng. Aku lebih ganteng, Mas. Kalau kamu ganteng, aku lebih ganteng. Ya, tim Igor udah ada dua nih. Ayo, tim Raimer, mana? Kenapa kakak?
Oke, ini adalah match game final pertama ya. Igor versus Rayman. Tapi musuhnya belum nongol nih. Udah jam 9 lu. Aku masuk nggak sih? Suaraku masuk nggak? Oke, masih menunggu tim Igor ya. Tim Igor tinggal 2. Tim Rimer yang belum masuk sama sekali nih. Mana orang-orangnya, lama banget. Wasitnya udah ada dinosaurus. Itu gini, oke. Ngacau siapa sih? Coba. Gimana caranya biar lu bisa ngomong, Lukman? Gimana caranya lu bisa ngomong? Apa? Biar jadi wasit lah guys.
di loudspeaker aja. Loudspeaker, jadi wasit, jadi wasit. Di loudspeaker siapa? Yo, ini WA-nya di loudspeaker, biar jadi wasit. Anjir, terus? Kita ngoceh. Oke, okay, Igor, udah. Igor ngurang suaranya, Nyong. Dengar-dengar, masuk ke streaming. Ya, Igor udah 3. Kaimer baru 2 nih. NTT Hong. Ada 3D 2Y. Dia muter lagu. Aja. Apa sih? Copyright, Cok. Hah? Copyright? Ya. Lagu DJ juga copyright? Iya. Oke. Oke, masih ada kurang 2 nih. Igor mana, Igor? Ya, masih kurang 2 orang lagi ya. Ini sudah masuk 3 orang dari masing-masing tim. Kita masih menunggu 2 tim lagi. Dua lagi dari masing-masing tim. Sebelah kiri ada Igor dan kanan ada Raimer. Ya, ini adalah final. Grand final pertama MLC APWT dengan turnamen Balmon, Stardust Balmon. Untuk bronze juga lagi main sih di channel satunya ya. Tergantung, sudah masuk 4 orang, masih menunggu 1 orang lagi ya. Mantap nih, kurang 1 nih. Yuk, Igor, satu lagi. Igor, masuk Igor. Igor, last player, ayo masuk. Final, kakak. Live-nya ditonton ya. Oke, jangan lupa screenshot loh ya. Ya, ini masih 4. Turnamen ini masih 4 tim ya. Semoga kedepannya kita bisa normal lagi. Jangan lupa screenshot guys. Yang di room bisa ngedenger suara gua ya. Jangan lupa SS. Masih inget kan masing-masing tim berapa SS? USS yuk, SS. USS yuk, semua tim ready. Bentar lagi berangkat. Oke, Reman udah. Jadi semua tinggal ayo, tim Igor, influencer, ayo influencer. Kasbi. Ayo, orang satu lagi nih. Ayo influencer, jangan lama. Itu ready.
Diusir kemana tuh? Nampaknya ada masalah koneksi, jadinya mental ya guys ya. Kita masih tunggu satu pemain dari Igor keluar dari room. Mungkin lemah sahwatnya. For your information, di Jogja hujan deras, jadi semoga sinyalnya lancar. Lah, udah mulai. Terus aku balik mana nih piye? Kenapa kamu liburnya apa? Hari apa? Aku liburnya di Split kotor. Hari apa? Hari Senin sama hari Jumat. Mending kamu pindah Selasa Rabu, jadi kamu habis EOS, kamu pulang sedikit, terus ketemu istri ngentot sebentar. Matane kok. Terus besoknya kita berangkat lagi. Mending kamu pulang hari Senin, minggunya kamu beliin aku tiket, Seninnya kita jalan. Goblok. Kan kamu habis gajian, kakak. Gaji itu hanya nunut apa? Nunut transfer. Ya, satu sudah masuk langsung ready ternyata. Sudah siap. SS aman. Kayaknya aman sih, udah ready soalnya. Udah gitu, aku juga SS lah aku. Ah, mana itu kaki kamu ya? Yuk, SS. SS, aman. Aman, kanan kiri aman gak SS? Gas coy. Ya, ini adalah match pertama antara Igor versus Rainer di final match Starlight Balmon MLCH Purwokerto. Oke. Okay. First band dari bisa dilihat tim. Dari tim biru itu ada Robby, ada Mama Mia, ada Dan, ada Inclusor, ada Ileo Peter. Tiga. Lalu di tim merah ada 3 hari 2 tahun, lalu ada NTT Hong. Ada Bati, Belien, dan Laviendu. Untuk band pertama dari tim Igor, kita lihat mereka ngeband Hilda. Kayaknya masih jadi momok yang menakutkan ya. Band kedua ada Masa. Padahal itu udah di nerf kan? Masa sama Hilda ya, ngeganggu jungler musuh di awal. Padahal udah di nerf kan? Iya, padahal kemarin Masa sudah kena nerf, tapi Hilda itu dapat buff di updatean terakhir. Walah, pantesan. Masih ada beberapa hero. Jadi Igor takut dengan Fanny yang makanya dia nge-ban Fanny. Iya, tapi nampaknya salah satu dari pemain Raimer ada pengguna Fanny. Jadi ya, langsung di-band aja, Pak. Tapi Igor link-nya juga bagus sih. Jadi link-nya lepas ini? Iya, mungkin pakai link-nya. Kita lihat pick pertama dari tim Igor. Oh iya, mereka sekarang itu pakai itu, Valentin. Valentin kenapa di-band? Karena dari kemarin, ya tuh, dia main di XP lane, bukan di sebagai maki lagi. Dengan cukup kuat Valentin sehingga di-ban. Dia dapat level 4, jadinya bisa cepat langsung ngegangguin musuhnya. Yang kamu jadi hero pertama tim Igor, apakah link-nya lepas akan dipik dari tim Raimer? Ya, sepertinya sih bakal dipik. Ada... Lepas juga, maginya. Nampaknya Cecilon jadi pilihan tim Raimer ya? Iya. Raimer, Cecilon. Tapi jelas. Dua posisi dari tim Raimer keisi, dari jungler sama midlanernya sudah keisi. Cecilon dengan Link.
Lalu di tim Igor ada Medusul, ada JBL mengisi midlinernya. Lalu ada Franco mengisi di roamernya. Kita lihat untuk ketiga dari tim Igor. Iya, first pick dari Franco. Aku kira sih bakal main pick up ya, tapi malah nge-picknya if. Jadi combo Franco-nya ini sama siapa ini? Masih ada banyak yang lepas sih. Selena juga masih lepas. Itu bisa Selena sih. Bisa buat nge-counter YV ya. Iya, bisa sih. Jadi skill 2-nya Selena itu bisa langsung ngearah ke arah YV-nya, jadi bisa cancel di dari YV. Wah, ini nih. Ternyata mau pick drop. Itu pick drop juga lumayan bisa buat nge-counter YV karena temboknya bisa nge-cancel juga ya. Nge-cancel dari YV. Idola masa kini lah. Roger-nya. Idola masa kini nih. Tersisa 2 slot dari tim Igor untuk XP lane dan gold lane-nya. Lalu tim Kramer juga tersisa 2 lane untuk gold dan XP-nya. Kita lihat siapa yang akan adjudikasi dari kedua tim. Ya. Kita lihat kayaknya tim Kramer akan nge-pick XP lane dulu kayaknya. Lebih nyimpen di gold lane-nya. XP lane-nya malah kayaknya grok-nya di XP lane deh. Oh, Groove sekarang di Excellent ya? Iya, iya kan tuh. Oh, iya benar. Dia lebih milih ke Angel lah. Jadi lebih ke Angel lah yang buat. Iya. Jadi lebih fleksibel. Ya, saat terbang-terbang. Oke, tinggal slot Goodland sama Excellent. Keempat dan kelima dari tim Igor. Kayaknya tim Igor lebih butuh banyak tutor ya. Tapi namanya lebih wow. Pick Bell-nya kemudian ditambah lebih counter ya. Kramer sih kalau aku. Iya. Tapi pinter sih. Si Igor pinter. Dia nge-pick Bell Eric, kemudian dia nge-pick juga counternya Kari. Jadi aman gitu loh. Jadi kita bakal lihat Lane-nya Rock melawan okay. Lalu di goldnya ada Kari melawan Clean. Dan di tengahnya ada Giga Franco yang pastinya akan ngerutup jungler musuh di awal. Lalu ada YP, ada Rock juga. Lalu di tim Raimer ada Blink, Jesse, sama Angela. Ya, bakal di nanti bakal seru nih Kari lawan Clean. Kalau aku lebih seru di SP-nya sih antara ya, dua hero tank yang lagi bener-bener di buff habis-habisan sama Muntun. Di sisi Grok-nya yang lebih di buff ke damage tapi tetap untuk defense-nya tetap dapat dari physical damage-nya. Lalu dari Beleric-nya yang di nerf di nerf di buff juga. Kalau aku lebih seru di SP-nya sih. Oke, okay, match pertama antara Igor versus Kaimer dimulai. Oke, okay. Ada Li di jungler versus Kaimer. Kita lihat Link-nya langsung masuk ke bab ungu ya. Lalu dari Roger-nya juga langsung aman di bab ungu. Ya, if lebih mengarah untuk mencari level 2 terlebih dahulu. Kita lihat Franco-nya sudah mulai runtuh di arah bak ungu musuh. Oh, gagal ternyata. Gagal diambil. Ya, kita lihat Grok. Rogernya langsung ke lompang kedua. Wah, kena. Kena. Oh, nice try. Apakah dapat Franco? Mantap. Oh, didapatkan oleh GC. Kita lihat on point banget dari hook dari Rocky Quartaro. Kita lihat ya, apakah akan terjadi double kill. Oke. Okay. Hero has been slain. Masuk ke yang dapat. Kita lihat di sini network langsung selisih 500. Ya, 2 poin yang sangat berpengaruh. Di awal kan Franco masih tetap rusuh, tapi Grok masuk.
Dapat gold. Oke. Okay. Kalau 300 gold dari Roger, Rogernya masih aktif dengan partner jungle. Ya ada si Beleric versus Groviara top lane. Ini masih level 3 ya, Roger udah selesai level selesai ngambil. Iya, udah level 4 dia. Apakah dan satu skin satu ini bakal di bawah dari merah. Oh. Roger kan. Oh nice. Ya, naik lagi poin. Tapi dia lebih cepat langsung. Ya, tempat soft blade-nya tepat banget. Kabur ke belakang. Ya, saya silon dalam bahaya. Ya, oh, Franco-nya luar biasa loh. Anjay. Hooknya on point terus ternyata. Tapi Grok yang mulai open map terus-terusan, dia mengganggu jungler dari seorang Roger. Dan Ling mulai inisiat buat open turtle. Ya, Ling-nya udah mulai inisiat. Tinggal satu bot lagi. Nice try. Ya, harusnya mati sih. Harusnya mati sih. Ya, masuk. Nice. Ya, hero has been slain. Poin mulai kembali ya. Ya. Langsung ngebalik banyak banget loh. Langsung berbeda 1300. Luar biasa Raimer. Setelah mendapatkan momen sekali momen, dia langsung membalikkan keadaan. Dan di sisi Cloudland, Kari versus Clean masih main aman mereka. Ya, Franco mulai datang. Skill pertama dari Bukidor yang dapat kontribusi, nampaknya Franco-nya dari tadi on target terus. Kemudian Franco-nya mulai masuk ke tengah, mulai masuk ke mid lane. Kroknya keras banget loh, kroknya loh. Wah, linknya luar biasa. Dan kroknya akhirnya mati oleh Beleric. Tapi Franco, oh. Nice try Franco, tapi Franco nggak punya ulti, jadinya link masih bisa kabur. Pengali maksa buat dapetin buff, oh ternyata tidak. Dia memilih aman untuk jungle terlebih dahulu di sisi jungle-nya. Ya, dia mulai inisiat. Kulit-kulitnya langsung habis di tingkat sama clean semua. Ini pengaruh banget sama dashboard-nya. Clean-nya langsung memimpin dengan 3500. Wow. Link-nya luar biasa loh. Rokernya dikejar oleh Link. Apakah di sini akan ke take off? Ya. Ya. Apakah Kasem banget ternyata Link-nya. Masih tetap slow walaupun darah tinggal sebar lagi. Oke, Grok di sisi atas. Udah sangat rich. Udah kaya banget Grok-nya. Namanya ini di sisi skill-nya lebih tenang. Oh! Link! Aduh! Team turret has been destroyed. Sikit lagi loh. Blue team turret has been destroyed. Oh, benar-benar luar biasa. Oh, tapi Grok. Ya, masih sekeras batu. Orang antara Franco dengan Kari. Oke. Di match bronze udah kelar match pertama. Ini sedang ada match kedua di match bronze antara tim apa tuh? KP Esports versus Rise Esports. Dan di final ini ada Igor versus Timer Reborn.
karirnya sejar ya, linknya. Oh, linknya. Langsung mati saja, langsung kena link. Linknya masuk. Wow. Linknya agresif banget loh. Ya, ini pembuka ultinya. Reward manipulation-nya. Gak berguna, ada croc. Oh, gak berani masuk ternyata croc-nya. Beda banget ya, dia pakai apa namanya, si Kobis ini buat nge-turtle, dia berani solo. Oh, kali ini hope-nya gak on point. Oke, okay. Ini versus everybody. Dan di sisi atas Kroknya masih solo, dia nge-clean minion, dia ansomin tober. Dan di sisi bawah Sinya juga udah mulai sakit sih. Ya, Lemer sangat mendominasi. Walaupun di awal-awal mereka kena rusuh oleh Franco. Oh, nice. Dogrenya offset tapi masih bisa kabur ya, jadi nggak sempat ke pick off. Tapi di sini dilihat nampaknya mereka dari tim Lemmer mulai setup buat ngehancurin tower terakhir dari tim Igor. Di sini linknya mulai masuk tapi masih menahan. Iya. West belakangnya kayaknya ini sambil ngambil buff merah ya. Iya, mereka sambil masing-masing minion agar semuanya setara, lalu dia mulai setup loh. Iya, lock-nya mulai keluar. Nampaknya di sini clean mau coba ngambil lock ya, dan di primer ya, mau ngambil lock ya. Iya itu loh, link-link pake emblem Kobis cepet banget loh. Ya, karena untuk emblem jungler sendiri, untuk emblem jungler yang itu di-make ke minion, maksudnya ke minion jungler, ke lord, ke turtle itu naik sebesar berapa persen seperti itu. Jadinya ini untuk linknya di junglernya cepet banget. Iya, dan emang fashion juga sih, cepet banget kayaknya. Masih bisa balik asalkan linknya bisa pick up dulu ya, dari tangan yang pertama, karena memang benar linknya yang bisa langsung maju ke depan nge-cancel ulti dari JC ya. Tapi grupnya ini kayaknya grup mau siap-siap dikerut ya, ini sekitar di bawah udah mulai asur. Oh, linknya mulai masuk ke depan. Apakah bakal mati? Cukup menarik ini, mengorbankan 3 player dari tim Remmer dengan ditukar dengan 2 tower atau 2 turret dari tim Igor. Iya, udah tidak punya inhibitor. Dan sedangkan Remmer masih utuh
sama sekali. Untuk karinya mulai, goldnya mulai menyusul ya, 7.000, namun masih jauh selisih 1.000 atau 1K dengan clean. Untuk itemnya di sini karinya sudah pakai Wind of Nature ya untuk nge-counter linknya saat maju. Apakah masih bisa bergerak karinya? Ya, masih kurang sih. Kari masih butuh apa ini? Masih butuh itu Endless Battle. Atau kalau enggak Thunder Pen. Pengaruh banget sih. Kayaknya milih-milih Thunder Pen sih. Kalau ah langsung mati dong. Galeric serasa kerupuk oleh Sicilion. Di sini Sicilion udah jadi berapa item? 1, 2, 3, 4 sudah jadi 4 item. Iya. Jadi untuk kombonya lapangan Destiny dengan Winter Trunnion-nya sudah jadi. Iya. Ditambah itu juga loh. Ditambah apa namanya? Dominan S loh, Dominan S kan nambahin mana biar mananya lebih banyak, biar apa namanya efek dari Lightning Truncheon-nya lebih kerasa lagi. Oh iya, ini di sini Lord-nya sudah berhasil diamankan oleh tim Raimer. Kita lihat apakah ini akan terjadi wave terakhir buat tim Raimer. Apakah bisa memenangkan game pertama? Kita lihat masih tim Raimer masih menahan ya, nggak bisa majuin minion. Itu di tengah-tengahnya lebih dilepas karena biar minionnya bisa bareng dengan minion yang di tengah, di arah tengah. Lalu di bottomnya di bawah juga minion mulai maju. Ini kayaknya bakal ada flicker ulti dari Krok. Maju bareng ini, maju bareng. Ya, flicker ulti dari Krok ini bakal buka war. Ayo, flicker ulti! Menahan. Dia langsung masuk. Ulti, ah. Ah, Krok dia berat ulti. Untuk Oh, tapi masih menang. Ini menang sudah. Ya, satu game pertama untuk Wind Tremor. Restrain untuk Wind Tremor masih ada game kecil dan game ketiga, kalau bisa berhasil menang di game kedua. Oke, next play. Kita lanjut di match kedua ya. Oke, kayaknya lanjut aja deh. Langsung deh. Kita lanjut di match kedua. Ya, match kedua kayaknya gue gak bisa. Oke. Thank you. Gak bisa ngikutin karena untuk rokok. Jalannya sudah terang dan saya butuh rokok, jadinya saya harus keluar. Oke kakak, terima kasih. Oke, thank you. Besok ketemu lagi kapan-kapan sama saya, tapi di Land of Dawn, tidak sebagai wakil. Ya sana kamu beli rokok dulu, dadah. Nanti kita nge-push. Oke, dadah, assalamualaikum. Oke, ini adalah match kedua. Kita labas ya. Oke, SS tadi langsung gas. Ini langsung gas. Oke, ini adalah match kedua antara Raimer versus Igor. Ini adalah grand final, jadi memperebutkan 300 diamond. Lumayan lah guys, karena ini hanya 4 tim. Semoga besok kita udah bisa buka 8 tim ya. Oke. Ready guys? Ready? Oke, sepertinya udah siap. Kita gas. Oke. Taehyung terus ban dari tim Raimer. Ini tadi keren banget loh. Kayaknya ini bakal seru sih. Oh, ternyata masa ini ban.
Masih first. Terus pengennya masih masa ya itu tadi ya. Ya ada Lian, Devin Blue, Teho, Fuji Tuai, dan Eri Gui. Kalau di ikut ada Rose, Quartano, Inclusion, Mama Mia Lesaros, Leo Blitzer, dan Hehe. Oke, Grok diaman kan? Masih mengamankan Valentina. Kita mau melawan Valentina ternyata. Karena Finn di X-Bilan sangat-sangat overpower. Oke, okay, last man. Oh no no, second man dari serang Ilio Bici. Masih Fanny. Kamu lawan Fanny. Apa kali? Jadi speed. Oh, nice. Oh, mengamankan Link-nya. Seharusnya dari tim Ikor udah mulai respect dan lebih memilih hero-hero yang punya CC yang banyak. Oke, first sama second pick dari Rogi dan Inclusion. Oh, Esme, nice. Sekarang kok masih jadi pilihan utama dari seorang Rogi Quartararo. Ada Lafayette yang dulu sama Lian. Oke, mantap. Cecilion untuk mengamankan late game ya. Seperti tadi ya, late game-nya udah sangat luar biasa. Oke, dan Patrix untuk Godland dari sisi Raimar. Ya, tadi Clean, nah sekarang adalah Patrix. Oke lah, mantap lah. Your team is banning. Oke. Final match. Oke, Ranchalot versus Ring. Saya kira leader pun tidak yang baik, karena mengingat tidak ada yang bakal menghentikan si Ring. Tapi yaudahlah, leader punya durability yang lumayan, jadi masih bisa bertahan daripada seorang Chief tadi. Oke, Angela masih jadi pilihan yang bagus. Dan last pick-nya. Apakah labu-labu? Apakah labu versus Esmeralda? Dan di last pick, mereka to call land. Mungkin Moskov. Moskov atau Popol di main? Iya, Moskov. Moskov sih. Iya, Moskov maksudnya ketika Link. Oke, okay, berarti pilihannya bagus. Ya memang ada MM dengan punya sisi kayak Moskov atau seorang Brody, pilihan yang tepat sih. Oke, okay, dengan final pick dari masing-masing tim itu ada Link, Cecilion, Angela, dan Lapu-Lapu serta Patrix di Godland seorang Rainer.
Dan di sisi Igor ada Franco yang masih di picu ke Franco. Yang kedua ada Esmeralda, DSP lane, jungler ada Lancelot, mid lane nya ada seorang Lilia, dan di god lane ada seorang Dan dengan Brody nya Oke, ini adalah match kedua final MLCA PWT Malmo Starlight. Welcome to Mobile Legends. Apakah Franco nya bakal rusuh lagi? Di match pertama, Igor udah punya momen dengan kill seorang Puyo di awal-awal, tapi sayang langsung bisa dibalikan oleh seorang Tehong dengan link-nya, dan langsung berubah total. Oke, Angela. Oh, sakit juga ternyata Angela. Udah separuh aja tuh si Franco, dan dia gagal untuk close kali. Oke, link-nya cepet banget farming-nya loh. Tehong mulai menginvasi jungle dari seorang Lancelot, dan Lancelotnya dalam bahaya ternyata. Level 3 versus level 2. Oh nice, ternyata Lancelot masih menyimpan Tetri-nya. Oh nice hook, nice hook. Dikit lagi, Lin dalam bahaya. Apakah mati? Oh nice, dan di bawah CD2Y versus Dan. Oke, Induser apa kementi? Oh nice, satu hit lagi, nice Cecilion. Dan Tehong dengan pasiennya, nice, masih beruntung ternyata Tehong. Dan apakah mau dipaksa? Falling Starmu? No. Dan lapu-lapu versus Esmeralda. Yang seru malah di sisi bawah. Oh nice, dan mampu membuat si Beatrix mati. Dan Link dengan emblem kopnya mulai inisiasi starter. Mulai Desperanda, Rafa mulai mendekat. Apakah hooknya kali ini akan menolong? Oh, nah, dan panik karena percobaannya untuk mencuri starter seorang Tehong. Oke, Tehong mulai akan menginvasi Changlet. Oh, tapi itu masih mampu mendapatkan orang junglenya. Dan Esmeralda mulai join war. Tapi kita lihat perbedaan gol 1400 dan oh tapi gol dari seorang dan luar biasa. Ya. Esmeralda versus everybody. Wow. Brody-nya cepat banget sekarang. Masih sama nama Bayer nih, aku belum ngerti bahwa aku bingung kembali ya. Oke, oke. Kayaknya di sini Jakarta apa habis Bayer nih, aku Link sudah mulai masuk kembali buat kita terlihat tertutup. Jakarta ini di sini, Link. Hanti. Oke.
Esmeralda. Lawan kan. Tapi Lin. Ayo bisa banget. Itu set. Oh, bangku. Oh, nice. Akhirnya bisa diperang Franco dan mengamankan seorang Cecilion. Cici tapi si Cici untuk olah mati. Oke, okay, Cici. Oh, nice, one kill. Oh, yeah. Cici, your husband's like, your husband's like. Cici, your husband's like. Kuat. Kato Igor. Iya, iya, men. Red team has slain the turtle. Yeah. Oh, nice play, Tehon. Dari ikut mulai mengembalikan. Alhamdulillah, saya mati awal. Pengurus RT, PKK. Oke, dan. Ini kan jalan-jalan. Nice, nah, lagi latihan pengenimu ayam. Aduh, pitik-pitik 9 menit. Kali papak, ini masih lolo. Si jegele ada di mana. Wow, 4-1. Mancelo di-king oleh 4 player dari Raymar. Kemarin ngeliat aja. KO juga. Ya. Oke, jualnya sekarang dimana di Google. Oh, nice. Apakah ini bakal mati juga? Coba yang satu, Esmeralda kuat sekali. Wow, nice mekanik dari Esmeralda. Tidak dapat selamat. Seorang aja lah mampu membunuhnya. Dan satu hit lagi. Ayo, apakah? Nice play pedigree dengan lapu-lapunya. Kali ini kamu lihat kapan? Nanti Hong. Pakai ini bakal mati. Oh, ini habis. Oh, what's it lagi? Ya. Dan T2I sudah jadi nih. Oh, nggak jadi ternyata dia mau beli. Ya, seperti itu.
install di YouTube. Langsung mati. Gak, ya, dia lah yang dapat untuk memenuhi orang perang, tapi disampak lagi oleh si Sirio. Dan sebenarnya ada ngacir, sengacir-ngacir yang terlalu. Oke, Love and Blue. Gue pelek lagi, ya. Itu lebih bisa dijual dua kayaknya. Kemarin Igor juara 2-3 ya. Kemarin sih cek bol. Juara 1 KRS. Aku kenalannya sebabkan abang keeping his bed. Dan sekarang 2-3 nya adalah keeping. KP juara 3 alam rentai ya. Ya, KP juara 3. Mungkin lah tuh main juara pertama antara Lion Reborn versus Vigo. Oh, Teddy bukan Teddy. Tim Remer akan menunggu Lord. Lo mau kali nggak? Untuk langsung end ya. Kami sehat kok. Karena bakal susah karena selalu memaksa seperti tadi. Gimana kok? Tolan beriki. Tapi double kill. Teong dan dia mati. Ini bakalan jadi momen buat tim Lord buat lakukan comeback. Oh, nice play Lancelot. Tapi bahaya banget loh si ini, si Cecilia. Gue ating gue skill satunya cepat. Ya, dan apa yang bakal jadi? Oh, satu kali hit. Oh, nice. Ya, spesialnya di seorang disapai 2 kali hit, kemudian ulti itu udah hancur sih. Apakah ini aktif dari Igor? Balikin dong sama Esmeralda. Ini kangen aja untuk main. Oke, open war di area Lord sepertinya. Tehong maksa untuk mengamankan Lord dengan emblem semacam ini. Nice. Oke, ini adalah lock kedua yang didapatkan oleh tim Rainer. Mulai sekat, terus jalan bersama minion di tiga lane. Ya, tim Rainer boleh tidak punya pure tank yang dapat menjadi TP. Tapi mereka punya link yang tidak suka Angel, bukan juga. Oke, Petik tahu di situ ada Lancelot. Oh, masih terlalu maksa. Satu kali ya.
Wah, langsung ya, aku ya. Numpuk. Ya, mereka lebih mundur karena di atas. Tips dari seorang Igor. Ini adalah momen untuk Igor comeback. Oh, nice. Iya. Dengan tikernya Rai is king. Oke. Tapi masih sangat kuat sih. Di Skycron dia punya Cecilion dan seorang Bedrock, jadi ya, Minion tetap aman. Kita lihat. Oh, ternyata lebih murah 100 stack daripada si siapa ya? Jadi kalian jangan tetap peningkat dan operasi. Iya, dia malah lebih memilih ke Hans. Ya, paling terapi agar daripada Death Receiver Cease. Jalan. Iya kan? Biasanya seorang Beatrix lebih mengamankan Seven Cease. Iya, ini betangga. Dia bisa one hit, tapi kali ini dia malah memilih. Mari. Apa namanya ini? Mari tempat jalan. Hampus Ray. Iya, biar dia bisa lari saat dikejar Esmeraldam. Ya. Oke. Banyak pesak kok ditambahnya apa itu. Udah mau kayaknya pada baik, gue terapi kok. Untuk di tengah snipernya. Oh, tunggu masak, kita harus kita. Oke, lapu-lapu udah set up. Arah Baf, apakah ini bakal jadi war? Oh, sebenarnya ada Valitar Moon. Bukan dengan sia-sia ya. Dan Lord mulai diinisiasi cepat banget. Salah kena lagi dilakukan oleh orang. Oh, ini sakit banget loh. Ini kena apa ya? Dia nggak bisa, dia langsung mati. Oke, kita lihat. Dan mid, wah tidak ada orangnya lagi. Berarti mau kalau sama kayak. Oke, beliau sudah mulai berjalan bersamaan. Kolorowan kok. Ya iya, berarti kalau kolorowan kok. Maka ini bakal jadi akhir dari tim Igor. Linknya udah mulai masuk. Apakah? Oh, nice. Wah, apa sekian itu? Jadi itu langsung aku yang akan klik ulti. Eh, dalam bahaya. Kenapa mau gue di bawah? Indonesia, Indian. Oke. Oke, nice. Serap. Gila udah siap dan masuk. Tehong dalam bahaya. Oke, nice jump. Oh, Rita benar ini kok. Tidak ada, nanti lawan itu ada. Lalu memaksa. Sekali-kali itu kepengen rumah aja. Lalu memaksa. Rita. Nice. Satu hit lagi. Ini malah Tehong juga mati. Dalam bahaya. Oh, one hit again. Let's try bikin ini. Eh, jalannya memang barang mantap. Wow. Barang bawa. Oke. Temer sudah mendapatkan 3 inhibitornya. Cuma ini ke 19 ini. Kalau ini zaman kembali, ini bakal jadi akhir dari. Iya.
Oh, guys. Red team has been slain. Tapi langsung udah dihukum oleh ini. Merah siapa yang paling terang? Wah, pilot. Iya, tinggal item. Ini efek inputnya dia cepet banget. Ini dia. Sepertinya Lina akan mengamankan kalau Immortal kembali. Oh, ternyata juga. Oke, dengan buff. Memaksimalkan mereka. Sepertinya ini duit yang cukup baik. Dia tuh pembalan baik, aku pengen akan coba. Nah, lu tuh untuk uang, lu nyoba. Iya. Baik yang hidul. Itu ya, karena kan selamat. Tadi ngawur. Ya. Oh iya. Di sini bawah mulai menggiring dan akan jalan bersama. Mari ngawur kan, ngalo, kan. Mari ngalo, kan. Mari ngalo, kan. Si kepenak jalannya. Sudah mulai berjalan. Kita mulai berjalan beriringan bersamaan. Apakah ini akhir dari tim Ivo? Tadi kita beli apa sih? Tepuk apa? 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 Nice! Tepuk apa? Ya, ini kalau kayak gini, battery-nya fokus ke... Oh, nice! Oke. Tim kedua pun yang makan oleh tim Raimer. Hingga... Victory! Raimer juga ini. Oke, dengan MVP. Jadi Cecilia-nya malah. Nice. Baik, congratulations. Congratulations, Lee. Jangan lupa, ya. Terima kasih, Meh. Meh, dan nice try. See you di match-match selanjutnya dari MS. Apa, Pak? Dadah, buat dia. Assalamualaikum. Tidak, Umien. Umien kan beda.